Halo guys, balik lagi ke channel YouTube aku, Ajeng Kusuma Dewi. Kalian kangen atau bosen nih lihat aku? Pasti kangen kan, ya kan? Baca. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup glam, tapi aku tetap pakai produk drugstore yang harganya tuh pastinya murah banget guys, harganya benar-benar terjangkau, tapi tetap punya kualitas yang bagus. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channel aku, jangan lupa juga tekan tombol like, komen, nyalain juga loncengnya ya supaya kalian gak ketinggalan video aku berikutnya. Yuk kita lanjut videonya. Oke guys, tahap yang pertama aku bakal pakai primer dulu. Primernya aku pakai dari Maybelline yang Pure Eraser. Ini udah sering banget aku pakai. Kalau kalian belum nonton video-video aku sebelumnya, kalau kalian mau lihat berapa seringnya aku pakai primer ini, kalian tonton dulu video-video aku sebelumnya ya. Semuanya harus guys, wajib pokoknya. Oke guys, kalau misalkan kalian udah selesai pakai primernya, selanjutnya aku bakal pakai foundation. Foundationnya aku pakai dari Fixy, aku pakai yang UV Brightening for Beauty Benefit. Aku pakai yang Styla Serum Foundation. Ini dia udah mengandung SPF 50 and PA++. Aku pakai shade yang nomor 3 yang Natural Beige. Ini dia teksturnya liquid banget guys, jadi kalian harus kocok dulu ya. Terus kalian pakai beauty blender yang udah kalian basahin. Kenapa harus dibasahin? Karena kalau misalkan kayak si beauty blendernya itu kering, itu bakal susah buat ngeblendnya. Jadi kalian basahin dulu aja. Terus kalian peras gitu. Jangan sampai ada kayak masih ada airnya. Ini aku ada dua concealer. Ini ada concealer yang Wardah. Terus satu lagi ada yang Be Cover ini, yang Vocalure. Aku bakal pakai yang Vocalure aja. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai pakai concealernya, selanjutnya aku bakal pakai contour dulu. Konturnya aku pakai dari Vocalure Face. Ini contour powder gitu. Aku bakal pakai di bagian sini, tulang pipi sama di rahangnya, guys. Selanjutnya aku bakal pakai loose powder. Loose powdernya aku pakai dari YOU. Aku pakai yang Crystal Loose Setting Powder. Aku pakai yang nomor 03 yang beige. Aku bakal pakai di seluruh wajah ya guys. Terus kalau misalkan kalian udah selesai pakai loose powdernya, selanjutnya aku bakal lanjut lagi ke tahap alis. Alisnya aku pakai dari Marina Glow Ready. Aku pakai yang nomor berapa sih? Nomor 01 yang Natural Black. Terus kalian sisir dulu aja. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai bikin frame-nya, selanjutnya kalian isi dari bagian tengah sampai bagian belakang ya, guys.
Misalkan udah, selanjutnya aku bakal lanjut ke tahap eyeshadow. Eyeshadow-nya aku pakai dari Novo. Untuk warnanya aku bakal pakai 3 warna di sini, guys. Aku bakal pakai yang coklat muda ini, terus coklat tua ini, terus yang selanjutnya aku bakal pakai warna yang gold ini. Sekarang aku bakal pakai yang coklat muda dulu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, selanjutnya aku bakal pakai warna yang coklat tua ini, guys. Yang coklat tua ini untuk di bagian ujung kelopak mata yang luar. Nah, terus guys, kalau misalkan kalian udah selesai pakai warna yang coklat muda dan coklat tua tadi, untuk di bagian depan sampai tengah sini, aku bakal pakai warna yang glitter ini, glitter gold. Aku bakal pakai jari aja untuk ini. Oke, guys, selanjutnya kalau kalian udah selesai pakai eyelinernya, aku ini pakai eyelinernya tipis-tipis saja, ngikutin arah kelopak mata aku. Selanjutnya aku bakal pakai bulu mata dulu ya, guys. Tunggu sebentar ya, nanti aku balik lagi. A few moments later. Oke, guys, aku udah selesai pakai bulu matanya. Selanjutnya aku bakal pakai blush on dulu. Blush onnya aku pakai dari yang Vocal Face. Ini aku pakai yang dari contour tadi. Dia itu kan 3-in-1 isinya, ada contour, terus ada highlighter sama blush on-nya. Jadi blush on dan highlighternya aku bakal pakai dari sini. Oke, guys, tahap yang terakhir aku bakal pakai lip cream. Lip cream yang aku pakai dari Implora. Aku pakai shade yang nomor 9. Nah, ini dia guys, look akhirnya. Menurut kalian gimana? Kalau kalian suka, boleh dong kalian like video aku yang ini. Jangan lupa juga komen di bawah, nyalain loncengnya juga ya. Dan yang paling penting, support selalu channel aku supaya channel aku terus berkembang. Oke, guys, thanks for watching.